Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 10. Yehu menulis kepada pemimpin Samaria. Ahab mempunyai 70 anak di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada para pemimpin Israel, para pengasuh anak-anak Ahab, mengatakan, "Segera sesudah kamu menerima surat ini, pilihlah seorang anak terbaik dan paling layak di antara anak-anak ayahmu. Kamu mempunyai kereta-kereta perang serta kuda. Kamu tinggal di kota berbenteng. Kamu juga mempunyai senjata. Tempatkanlah anak yang telah kamu pilih itu ke atas tahta ayahnya. Kemudian berjuanglah demi keluarga ayahmu." Mereka sangat takut dan berkata, "Kedua raja itu tidak mampu menghadapi Yehu, apalagi kami." Kepala istana Ahab, para pengawal kota, tua-tua, para pengasuh anak-anak raja, mengirim pesan kepada Yehu, "Kami, hambamu, akan melakukan segala sesuatu yang kau perintahkan kepada kami. Kami tidak akan mengangkat siapapun sebagai raja. Lakukanlah yang terbaik menurut pendapatmu." Pemimpin Samaria membunuh anak-anak Ahab. Yehu menulis surat kedua kepada para pemimpin itu. Katanya, "Jika kamu berpihak kepadaku dan patuh kepadaku, penggalah kepala anak-anak Ahab dan bawa besok kepadaku di Yizreel, kira-kira seperti waktu sekarang." Ahab mempunyai 70 anak. Mereka bersama penguasa kota yang mengasuh mereka. Ketika para penguasa kota menerima surat itu, mereka membunuh 70 pangeran itu. Kepala mereka dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian dikirim kepada Yehu di Yizreel. Utusan itu pergi kepada Yehu dan berkata kepadanya, "Mereka telah membawa kepala anak-anak raja." Yehu mengatakan, "Susunlah kepala-kepala itu dalam dua deretan pada pintu gerbang sampai besok pagi." Pada pagi hari, Yehu keluar dan berdiri di depan orang banyak kemudian mengatakan, "Kamu tidak bersalah. Akulah yang berencana melawan tuanku dan membunuhnya. Tetapi, siapa yang membunuh anak-anak Ahab? Kamu telah membunuh mereka. Ketahuilah bahwa semua perkataan Tuhan akan terjadi. Tuhan memakai Elia untuk mengatakan kejadian terhadap keluarga Ahab. Sekarang Tuhan telah melakukan yang dikatakannya." Jadi, Yehu membunuh semua anggota keluarga Ahab yang tinggal di Yizreel, termasuk semua pejabat tinggi, sahabat karib, dan para imam. Tidak ada seorang pun dari keluarga Ahab yang masih hidup. Yehu membunuh keluarga Ahazia. Yehu meninggalkan Yizreel dan pergi ke Samaria. Ia berhenti di suatu tempat bernama Bet Eked. Yehu bertemu dengan beberapa anggota keluarga Ahazia, Raja Yehuda, dan bertanya, "Siapa kamu?" Jawab mereka, "Kami anggota keluarga Ahazia, Raja Yehuda. Kami datang kemari untuk mengunjungi anak-anak raja serta ibu suri." Yehu mengatakan, "Tangkap mereka hidup-hidup." Pasukan Yehu menangkap mereka hidup-hidup sebanyak 42 orang. Yehu membunuh mereka di sumur dekat Bet Eked. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Yehu bertemu dengan Yonadab. Setelah Yehu pergi dari tempat itu, ia bertemu dengan Yonadab, anak Rekab, yang datang menyambutnya. Yehu menyalaminya dan berkata, "Apakah engkau sahabat setia kepadaku? Sebagaimana aku pun demikian terhadapmu." Jawab Yonadab, "Ya, aku sahabat setiamu." Yehu mengatakan, "Jika demikian, berikanlah tanganmu kepadaku." Dan Yehu mengulurkan tangannya dan menarik Yonadab ke dalam keretanya. Yehu mengatakan, "Ikutlah aku."
engkau dapat melihat betapa besarnya perasaanku untuk Tuhan." Yonadab ikut dalam kereta perang Yehu. Yehu tiba di Samaria, lalu membunuh semua anggota keluarga Ahab yang masih ada di kota itu. Semua dibunuhnya, sesuai dengan yang dikatakan Tuhan melalui Elia. Yehu memanggil penyembah Baal. Kemudian Yehu menghimpun seluruh rakyat, serta berkata kepada mereka, "Ahab masih kurang beribadat kepada Baal, tetapi aku, Yehu, ingin lebih banyak berbakti kepada Baal. Sekarang kumpulkan semua imam dan nabi Baal, dan undang semua yang menyembah Baal. Jangan sampai ada yang tidak mengikuti pertemuan itu. Aku akan memberikan persembahan besar kepada Baal. Aku membunuh siapa saja yang tidak hadir." Yehu menipu mereka, karena maksudnya ialah untuk memusnahkan semua penyembah Baal. Yehu mengatakan, "Persiapkan suatu pertemuan kudus untuk Baal." Para imam mengumumkan tentang pertemuan itu. Yehu mengirim utusan ke seluruh penjuru Israel, dan berdatanganlah semua orang pemuja Baal. Tidak seorang pun tinggal di rumah. Mereka memasuki dan memenuhi bait itu. Yehu berkata kepada petugas pakaian, "Ambillah pakaian untuk dipakai para pemuja Baal." Ia mengambil pakaian itu untuk mereka. Setelah itu, masuklah Yehu dan Yonadab, anak Rekab, ke dalam bait Baal. Yehu berkata kepada para pemuja Baal itu, "Lihatlah sekelilingmu, agar tidak ada seorang pun di antara kamu hamba Tuhan, melainkan hanya penyembah Baal." Para penyembah Baal masuk ke dalam bait Baal untuk memberikan persembahan dan kurban bakaran. Sementara itu, Yehu sudah mempersiapkan 80 orang menunggu. Ia berkata kepada mereka, "Jangan biarkan ada yang melarikan diri. Jika ada seseorang membiarkan satu orang lepas, ia akan membayarnya dengan nyawanya sendiri." Segera sesudah Yehu menyelesaikan kurban bakaran itu, ia berkata kepada para pengawal dan komandan, "Masuklah dan bunuh para penyembah Baal itu. Jangan ada yang keluar dari bait dalam keadaan hidup." Para komandan memakai pedang tipis dan membunuh penyembah Baal itu. Mereka membuang mayat pemuja Baal itu keluar. Kemudian mereka memasuki ruang dalam bait Baal. Mereka mengeluarkan tugu peringatan dari bait Baal itu, kemudian membakarnya. Mereka meruntuhkan bait Baal dan membuat bait itu sebagai jamban umum hingga hari ini. Demikianlah Yehu membinasakan pemujaan Baal di Israel. Namun, Yehu tidak sepenuhnya menjauhi dosa perbuatan Yerobeam anak Nebat yang menyebabkan orang Israel berdosa. Yehu tidak membinasakan anak-anak lembu emas di Betel dan di Dan. Peraturan Yehu atas Israel. Tuhan berkata kepada Yehu, "Engkau sudah melaksanakan yang baik. Engkau telah melakukan apa yang baik menurut aku. Engkau telah membinasakan keluarga Ahab sesuai dengan kehendakku. Maka keturunanmu akan memerintah atas Israel selama 4 keturunan." Namun, Yehu tidak setia hidup menurut hukum Tuhan dengan segenap hatinya. Yehu tidak menjauhi perbuatan-perbuatan dosa Yerobeam yang menyebabkan orang Israel berdosa. Hazael mengalahkan Israel. Pada waktu itu, Tuhan mulai mengurangi luas wilayah Israel dan menyerahkannya kepada bangsa lain. Hazael, Raja Aram, mengalahkan Israel di seluruh kawasan Israel. Hazael memenangkan daerah sebelah timur Sungai Yordan, semua tanah Gilead, termasuk tanah suku Gad, suku Ruben, serta suku Manasye, mulai dari Aroer di lembah Arnon, hingga Gilead dan Basan. Kematian Yehu
Semua hal besar yang dilakukan oleh Yehu tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Yehu mati dan dikuburkan bersama nenek moyangnya di Samaria. Yoahas, anak Yehu, menjadi raja yang baru setelah ayahnya. Yehu memerintah atas Israel di Samaria selama 28 tahun.